Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali semula dalam segmen Morning Blues. Hari ini Selasa 23 Julai 2019. Hari ini topik kita adalah mengenai bantuan pendidikan sinar bagi pelarian Syria. Dan bersama-sama kita adalah Naib Pengerusi Syria Care, Ustaz Rizal Ali, yang akan pergi ke Syria pada bulan 8 nanti. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz pergi ke tak? Saya tak pergi. Ustaz tak pergi. Tapi ada bantuan kemanusiaan pada bulan 8 nanti. Okey. Ustaz, apa nak tanya? Ini drill manja-manja je. Grill manja-manja dan drill manja-manja. Tindakan tentera Zionis ya untuk merobohkan bangunan kediaman. Ustaz pernah sampai ke sana ya, dah beberapa kali pergi ke Palestin ya. Tak, Palestin saya tak nak pergi. Tak pernah pergi. Syria? Syria pun saya tak pernah pergi. Alamak. Belum lagi. Kan? Okay. Yang sampai usually kita pergi team kita pergi, pengurusi kita Ustaz Sakinah and the whole team pergi, dan so far saya tinggal di office, menjaga office. Somebody have to take care of the fort lah. Okey. Itulah. So they all pergi. Tak pergi bukan berarti jiwa kita tak pergi. Saya fizikal tak pergi, ramai di antara kita begitu. Fizikal kita tak pergi tapi jiwa kita ke sana. Apa yang berlaku di Syria sentiasa berada dalam jiwa kita. Dan kalau tak, kita tak ada kekuatan untuk meneruskan. Saya melihat ini sebagai satu perjuangan. Semua orang ada perjuangan masing-masing dengan tata cara dan nature masing-masing. Betul. Macam tadi saya dengar tentang tentera Zionis merobohkan bangunan kediaman 100 unit pangsapuri yang dalamnya ada manusia, jiwa-jiwa orang yang dikatakan mempunyai, memberi ancaman keselamatan. Sebab dia terletak di tebing dengan barat, wall tu. Dia menyilang, dia kata. Dengan wall tu kan, dengan apa, dengan dia punya tembok pemisah tu. Yang mengancam keselamatan ni yang ada kereta kebal. Yang ada jet senjata. Pejuang, yang ada senjata, yang ada misil, yang ada meriam. Ini yang mengancam keselamatan. Orang yang duduk dalam apartmen tu, apa yang dia ada? Anak-anak dia ada permainan. Dia ada periuk belanga, kuali, nak masak, nak makan, makanan. Setakat kan? Pisau nak potong. Pisau tu bukan nak cocok orang pun, nak potong. So, yang siapa dia yang ada, apa nama tu, yang mengancam keselamatan sebenarnya. Dunia ni berpusing terbalik. Kan? Dan kalau kita, sebab cerita Palestin dan cerita Syria hampir sama. Kan? Maknanya apa? Pihak yang mempunyai kuasa, pihak yang mempunyai kekuatan untuk mencengkam rakyat ini sentiasa menunjukkan mereka adalah more victim. Superior. They are superior. Yang kuasa-kuasa ni lebih superior. They are superior, but they always portray that they are the victims. Sentiasa dia portray, kesian kita orang terpaksa robohkan ni kotak, nanti dia tembak kita. Dia are portraying that they are the victims. They turn the table around. This is the way the world works right now, sekarang ni. Menyedihkan. Di Syria juga begitu. Yang mempunyai kuasa bergabung pula dengan kuasa besar dunia yang lain, bersama-sama menyatakan bahawa ni kanak-kanak yang mati ni, orang tua yang mati, perempuan yang mati, terkena bom katanya, collateral damage. Sebab apa? Mereka ini duduk dalam kawasan yang ada teroris. Apa saya nak cerita sikit. Kita kongsi kat sini. Ini perasaan kita. Fizikal kita pergi ke tak pergi ke, kita punya jiwa mesti sentiasa bersama mereka. Semasa berlaku apa nama tu pengepungan di Rutah. Di Rutah dah sekarang ni dah apa nama tu dah di bawah kawasan kawalan kerajaan Bashar lah. Kawasan itu mempunyai lebih kurang nama tu dalam 5,600,000 jiwa duduk dalam kawasan tu. Mereka yang mempunyai senjata pada ketika itu hanya dalam 2,000-3,000 orang. Berbanding dengan total penduduk population dan di situ. Itulah sebenarnya nisbah yang biasa yang berlaku di mana-mana. Okay. Dan yang sekarang ni di Idlib. Apabila walaupun nisbahnya kecil, tetapi pengumuman yang dilakukan terhadap kawasan itu untuk menguasai semula kawasan itu adalah satu cara yang tidak berperi kemanusiaan. Memang peperangan tidak berperi kemanusiaan. Namanya pun perang. Kematian itu biasa. Tetapi cara mereka menyerang itu tidak berperi kemanusiaan. Menyerang secara random, secara rawak, mengebom secara rawak. Dan collateral damage, orang yang mati, yang kehilangan nyawa, yang menjadi cedera, yang minggu lepas kita dah cerita yang cedera berapa ramai, yang mati berapa ramai, yang jadi anak yatim berapa ramai, lebih kurang jumlahnya. Mereka ini menjadi mangsa.
kita tak boleh nyatakan apa, katakan perkara ini bahawa saya terpaksa lakukan ini untuk membunuh teroris ini. Tak apalah, satu teroris mati tetapi 20 rakyat tak berdosa mati, tak apa asalkan satu teroris mati. This is collateral damage. Ini tak masuk akal dan ini tidak ada kena mengena dengan kemanusiaan langsung. Dengan teknologi militeri yang ada zaman sekarang ini, adalah mustahil sebenarnya untuk menyasarkan yang dikatakan musuh itu, okey, dengan mencederakan orang lain. Dengan teknologi sekarang, dengan perkembangan militeri sekarang. Ala kuliah hal, kita tak nak cerita tentang militeri, kita bukan expert tentang militeri, kita nak cerita tentang keadaan masyarakat di sana. Bagaimana keadaan kehidupan di sana. Saya baru lepas tengok tadi dengan Cik Razali Awang tentang bajet pendidikan Malaysia 2019. Okey. Bajetnya dalam 60 bilion. 19.1%, almost 20% daripada bajet keseluruhan negara kita adalah pergi pada pendidikan. Berbanding dengan bajet untuk militeri sekitar 13 bilion. Okey. Atau 14 bilion begitu, 13.9, 14 bilion. So maknanya bajet pendidikan 4 kali ganda daripada militeri. Okay. Artinya apa? Pendidikan. Artinya pembinaan manusia, pembinaan intelektual, pembinaan kesejahteraan dan kelestarian peribadi dengan apa nama tu, intelek itu adalah 4 kali ganda lebih penting daripada peperangan. Betul. Saya melihat begitu dan saya rasa kerajaan kita dan rakyat Malaysia juga melihat begitu. Kestabilan mental, kestabilan intelektual dalam satu-satu negara itu menjamin masa depan negara. Ini sangat penting. Jadi masyarakat dan generasi, makanan kita adalah apa? Makanan generasi adalah ilmu, knowledge. We have to feed them. Kita kena bagi knowledge supaya generasi ini boleh membina negara masa akan datang. Okay. Apa yang berlaku di Syria sangat menyedihkan. Apabila berlaku serangan-serangan di tempat-tempat yang mana apa nama tu untuk dikuasai semula oleh kerajaan, modus operandi dia sama. Kita tengok bertahun-tahun, kita tengok sama modus operandi dia. Pattern dia sama. Mereka akan serang apa? Mereka akan serang sekolah, hospital, klinik, masjid, pasar, kawasan-kawasan awam, untuk melemahkan masyarakat itu supaya mereka lari ke kawasan lain untuk memudahkan dia punya serangan darat masuk. Ini taktik dia. Taktik ini bukan sekadar taktik membunuh secara direct, secara langsung nyawa yang ada kat situ. Tetapi juga indirectly dia membunuh generasi kerana sekolah dimusnahkan. Betul. Kawasan-kawasan awam, kawasan-kawasan membina jiwa dan roh itu dimusnahkan. Kita ada klinik di Nuqayr. Awal tahun ni kita buka klinik tu dan baru-baru ni klinik tu terpaksa dikosongkan. Kawasan klinik tu dah habis kena bom. Klinik kita kena bom dan klinik doktor kita dan sebulan lepas atau dua bulan lepas doktor kita terpaksa lari pergi ke kawasan lain. Nasib baik. Dan ada rakan-rakan kolaborasi kita di sana pergi ke klinik semula, ambil gambar, ubat-ubat semua dah tak ada dah. Okey, kejap saya nak tanya, ini dimusnahkan oleh tentera ini pemerintah ke apa? Tentera pemerintah bersama-sama dengan tentera Rusia lah. Dia mengumbung kawasan-kawasan ni untuk mereka masuk ke dalam mengambil semula kawasan ini di selatan Idlib. Jadi ubat-ubat tu dah tak ada. Klinik tu dah kena ransack dah, dah tak ada apa-apa. So ubat kena ambil kita tak kisah. Bagus. It's good because you know people need the medicine. Orang perlukan perubatan. Dia ambil maka tak kisah. Tapi nak ceritakan, hospital kena bom, klinik kena bom dan baru-baru ni minggu lepas kita ada sebuah rumah di Dusun Sugur. Rumah ni adalah penempatan dua tingkat yang kita sewa, okey, untuk anak-anak yatim. Ada seorang makcik ni, dia kutip anak-anak yatim yang tak ada mak, tak ada bapa, unaccompanied. Yang kita baru tengok UNICEF punya, nanti kejap lagi kita buka UNICEF punya report. About 10,000 children becoming refugee, menjadi refugee tanpa ditemani oleh sesiapa. Sebatang kara. Sebatang kara. Tak ada family, mak bapak dia dah mati. Mak mati ataupun hilang dan sebagainya. Peperangan kan? 10,000 10,000. Besar ini, ni. Ini adalah jumlah statistik anggaran. Kerana UNICEF tidak ada satu mekanism untuk mendapat statistik yang tepat. Dalam keadaan UNICEF perang begini. UNICEF pun dia buat anggaran. Lebih kurang 10,000.
dianggarkan unaccompanied refugees di dalam Syria. Jadi makcik ni kutip. Makcik ni kutip mana-mana yang dia boleh. Uh-huh. Yang kat tepi jalan semua ni kutip, letak kat tempat ni, kita sewakan rumah tu, and then kita kita taja sekali pendidikan, maknanya kat situ ada kelas, ada 2-3 kelas, ada asrama dia, ada kelas dia, untuk dia belajar sebab dia dah ketinggalan dah. Untuk dia belajar, untuk dia persediaan untuk dia masuk ke sekolah biasa. Eh? Okey. Kawasan ni 2-3 hari lepas kena boom. Dan rumah tu kena boom. Masya-Allah. Anak-anak dalam tu? Anak-anak dalam tu alhamdulillah selamat dan sekarang dah dipindahkan ke perkhidmatan utara Idlib. Alright. And then ini ini satu daripada jutaan kisah yang kita boleh kata terlalu kecil dan terlalu sedikit. Yang memerlukan tu berjuta ramai. Eh, statistik UN juga, dia kata 2.5 million children, 2.5 juta kanak-kanak menjadi refugee di dalam Syria. 2.5 juta kanak-kanak dan 2.6 juta kanak-kanak menjadi refugee di luar Syria. Kita cerita, ini kita cerita jutaan. Dengan lepas kita buat, kita main-main dengan number kan. Kita kata yang menjadi anak yatim, kalau katalah 500 ribu orang meninggal dunia, 70% adalah apa nama tu, unit keluarga. Maknanya 35,000 unit keluarga. Kalau average seorang keluarga, satu keluarga tu ada 4 orang anak, kita kata 1.4 million kanak-kanak menjadi refugee. Which is the number is quite lebih kurang masuk akal dengan jumlah yang UNICEF bagi ni. Eh, jadi ini nasib UNICEF kanak-kanak. UNICEF ke UN yang bagi? UNICEF. Okey. Jadi ini adalah saiz kemusnahan yang berada, yang sekarang sekarang ini berlaku di depan mata kita yang ada di Syria. Apa, saya percayalah. 30 tahun, 40 tahun lagi kita jadi datuk kan, kalau umur panjang dah jadi datuk, anak cucu kita dia akan baca benda ni dalam buku sejarah. Dan dia akan dunia. Tanya dalam dunia, dan dia akan tanya kita, at that time are you still alive at that time, what happened, apa yang berlaku masa tu. Sebab sekarang ni sejarah sedang tercatat dan kita melihat dengan di mata kepala kita sendiri. Dan apa yang anda lakukan untuk membantu mereka, yes, akan mendefinisikan semula kemanusiaan kita. Okey, ustaz, saya ada satu persoalan sebenarnya. Kanak-kanak yang yatim piatu ni, ya, ada tak dibenarkan untuk dijadikan anak angkat? Okey. Ini soalan yang biasa, Pak, yang selalu, memang selalu kita dapat. Anak angkat maksudnya dibawa ke Malaysia? Sama ada di dibawa ke Malaysia atau ke mana-mana negara lah, mana-mana pasangan yang berminat. Alright. Kita punya approach Syriacare, kita tajuk anak angkat, anak yatim di dalam Syria. Sebab apa? Kalau kita ada anak, apa ada anak saudara, contohnya mak bapa meninggal, anak yatim piatu. Okey. Tiba-tiba ada orang daripada stranger yang kita tak kenal nak ambil anak kita, anak saudara kita, apa kita buat? Yang luar luar negara, contohnya daripada negara lain yang adat budaya yang berbeza, bahasanya berbeza, barangkali apa kita buat? Kita akan teragak-agak. Betul. Sebab apa? Budaya anak ini akan besar dengan satu budaya berbeza. Maknanya dia barangkali kemungkinan besar dia tak boleh meneruskan budaya dia atau adat budaya dia ataupun kehidupan cara dia hidup. Itu sebenarnya yang berlaku di Syria. Betul. Mereka anak yatim perlukan bantuan, perlukan apa ni. Tetapi dengan jumlah yang begitu ramai, dengan adat budaya mereka yang sedia ada ini, barangkali adalah lebih baik jika mereka itu hidup dalam komuniti mereka dan kita taja dari luar. Itu itu pandangan kita. Dan soalan tadi benar dibenarkan atau tidak, sebenarnya bergantung kepada, of course, bergantung kepada beberapa perkara lah. Undang-undang negara, macam mana nak bawa keluar, dokumentasi, legal macam mana, dan yang paling penting sekali adalah keluarga yang tinggal yang menjaga anak ni, dia nak bagi ke tidak anak saudara dia kepada stranger yang dia tak kenal. Tapi kalau kanak-kanak itu sebatang kara lah. Jadi solusi kita yang kita dapat garap lah, yang kita dapat cakup ialah kita memang ada satu program menaja anak yatim. Artinya, okey, cara sebelum tu kita tanya, cara Syriacare bekerja. Cara Syriacare bekerja adalah kita tidak semestinya macam saya cakap tadi physically pergi ke sana. Untuk projek-projek yang bersifat berterusan. Kita ada
7 rakan kolaborasi di dalam Syria. Okey. Okey. So mereka ini yang melaksanakan program-program kita, termasuk program tajaan anak yatim ini di bahagian-bahagian tertentu Syria. Kita ada lebih daripada 6,700 anak yatim yang ditajuk oleh rakyat Malaysia. Alhamdulillah kita uruskan. So apa yang berlaku ialah mereka akan tentukan siapa anak yatim yang nak ditaja dengan cara-cara tertentu, ada SOP tertentunya untuk memastikan anak ni tak dapat ada dua penajaan kena sebagainya, atau anak ni perlu, atau anak ni kita nak tahu dia hidup lagi ke dan meninggal. Sebab kita ada kes-kes yang anak-anak yatim tajaan kita ni kehilangan nyawa disebabkan pengubuman. Ada dua tiga kes yang macam tu. Jadi kemudian orang Malaysia, rakyat Malaysia menyalurkan bantuan RM250 sahaja sebulan untuk mereka hidup sebulan. Melalui rakan kolaborasi kita, dia akan sampaikan wang ini, $50 lebih kurang. $50 lebih lah kepada mereka untuk yang menjaga itu memenuhi keperluan anak yatim ni. Itu lebih lebih praktikal sebenarnya. Daripada kita adopt dia. Kalau kita nak adopt dia bawa ke sini, apa? Keluar daripada nak documentation satu hal. Dia punya visa macam mana nak duduk sini. Mana nak ambil dia sebagai anak angkat, go through some certain process, kan? So, belum lagi cerita bahasa berbeza. Makanan berbeza, cara budaya berfikir berbeza. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang harus diambil kira. So cara yang paling cepat, sebab apa yang berlaku sekarang adalah kecemasan sebenarnya. Kita berada dalam kecemasan, sebab tu kita ada rakan kolaborasi. Cara kita bekerja kena berbeza daripada cara biasa. Because ini adalah perkara yang luar biasa. So rakan kolaborasi kita yang akan melakukan kerja-kerja ini di sana, supaya kerja kemanusiaan kita berterusan tanpa memerlukan kita berada di sana sepanjang masa. Tetapi pertolongan kita tu, tangan kita kat sana berterusan. Maksudnya Siakim menghantar sumbangan setiap bulan macam tu? Ya, kita menghantar dana setiap bulan. Itu kalau untuk anak-anak yatim, RM250 sebulan. Okay. Ya. Kalau untuk pendidikan, ada RM300 ke RM400 sebulan, betul? Untuk pendidikan, okay. Untuk sekarang ini kita nak bangunkan sebuah sekolah. Dan tadi kita bangun sebuah sekolah di Azaz. Azaz ni di sebelah utara. Kalau kita masuk daripada utara, daripada selatan, timur selatan Turki, di bawah di selatan Kilis, Gaziantep, Kilis, turun ke bawah tu sampai ke Azaz. So di Azaz kita baru nak buat sebuah, kalau ada visual tu boleh kita paparkan dengan alamak saya terlupa. Visual tu kalau kita boleh paparkan. Apa bagi? Tak ada. Apa tak bagi, apa terlupa? Tak apa, nanti kita lepas ni barangkali kita boleh kongsikan. Kita baru saja buat kempen kita panggil Infak 50. Infak 50 ni very important. Sebab apa? Kawasan nanti kalau dalam video tu kita boleh tunjukkan kawasan. Tahun lepas kita punya tim Ustazah Sakinah pergi ke sana dengan tim kita. Melihat kawasan itu, kita bekerjasama dengan Turki Diyanet Vakfi, sebuah NGO besar di Turki, TDV. Okay. Untuk membina sebuah sekolah, masjid dan sekolah lelaki, masjid dan sekolah perempuan. Ini memang memerlukan satu pembinaan yang baru atau mereka dah ada pembinaan baru? Ya? Sebab bangunan yang ada sekarang tu, sekarang ini, telah dibom dan tak selamat. Dengan keadaan bangunan yang tak selamat tu pun ada 8 keluarga duduk ke dalam tu. Dia don't have any choice, tak ada pilihan. Bangunan yang dibina akan sentiasa dibom. Bom, runtuh, bina lagi. Bom, runtuh, bina lagi. Okey, cumanya kawasan di Azaz ni, Azaz ni adalah satu kawasan yang dipanggil sebagai Euphrates Shield Operation oleh tentera Turki. Jadi di bawah kawal selia tentera Turki, dan kawasan ini tidak mendapat serangan bom daripada mana-mana pihak lah. Kawasan ini kawasan yang relatively selamat. Kawasan oleh tentera Turki. Ada dua kawasan besar, tiga kawasan besar dikawal oleh tentera Turki. Euphrates Shield Zone, Olive Branch Operation, and bawah selatan Idlib tu di escalation zone, yang dipersetujui dalam persidangan Sochi. So ni kawasan ni relatively selamat. Cuma di selatan Idlib tu memang sekarang ni sedang diserang dengan teruk lah. Jadi kawasan tu, Azaz ni, kita bercadang bersama dengan TDV, NGO Turki ni, untuk membina apa yang kita namakan sebagai
Ma'hadul Ulfah di tahfizul Quran. Ma'had Ulfah untuk menghafal Al-Quran. Dia bukan sekolah biasa tau. Dia untuk hafal Al-Quran. Macam kat sini, kalau saya nak banding kat sini, macam sekolah kafar petang lah. Karena dia pergi sekolah pagi, datang situ untuk menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu agama. Macam kita sebut tadi lah, kan? Kita ni, kita kat Selang, di Malaysia ni, budak sekolah pagi, sekolah petang. Sekolah petang kata apa? Untuk menambahkan dia punya kerohanian dia. Begitu juga mereka kat sana. Dan sekolah ni, kita design untuk pelajar lebih kurang 700 hingga 1,000 orang. Agak besar lah. Dengan masjid dan sebagainya. Ada sekolah lelaki dan sekolah masjid dan sebagainya sekali. Dan ini penting. Supaya mereka ini ilmu yang boleh diwariskan daripada ulama-ulama Syria ini dapat turun kepada masyarakat Syria. Walaupun dalam keadaan yang tidak menentu. Dalam keadaan apa nama tu, masa depan yang tidak menentu. Tak ada siapa yang boleh kata nanti Syria akan jadi begini-begini sekarang ini. Kalau macam Malaysia, kita boleh ada wawasan 2020. Contohnya, wawasan, whatever wawasan kita nak buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah betul. Saya bila kita tengok keadaan apa yang berlaku di Syria dengan di Malaysia ni, apa hero saya bila pergi hospital klinik kena tunggu 1 jam pun saya tak kisah, 2 jam pun saya tak kisah. Saya rasa sangat bersyukur. Betul. Sebab keamanan kita ada. Tunggulah banyak lama memang. Mereka yang selalu pergi ke kawasan macam ni, dia lebih sebenarnya lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul. Dia tak lihat sendiri dengan mata kepala dia apa yang berlaku pada orang lain. Betul. Yang dia orang tak bersyukur. Saya. Betul. Saya. Jadi keamanan ni penting. Keamanan ni kita mesti syukuri kat Malaysia ni. Kita kena jaga keamanan kita ni. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita boleh merancang sebab keadaan kita aman, infrastruktur kita baik, betul, infrastruktur ekonomi kita baik. Adalah bising-bising sikit pasal politik ni kan. Biarlah dia nak bising kan. Tapi kita letakkan kepercayaan kita kepada pemimpin-pemimpin betul kita untuk menerjui kapal kita ni untuk sampai kepada satu keadaan yang mana semua orang dapat hidup dengan aman. Betul. Jangan don't rock the boat. Do not rock the boat. Siapa-siapa yang terlebih emosi dan politik tu fikir balik. Fikir balik. Mereka ada 5 tahun sekali untuk rock the boat lah. You want to rock the boat 5 years? Rock the boat with your head. Guna ni. Anyway, apa yang berlaku di Syria memang menginsafkan kita. Kanak-kanak ni macam kita sebut tadi. 10,000 orang unaccompanied. 2.5 million children. Juta. Jadi IDP. Maknanya apa? Akses kepada pendidikan very scarce, sangat susah. Akses kepada kebersihan contohnya hygienic. Teruk. Dalam keadaan semalam kita baru bincang dengan saya dengan pengerusi dan kita punya advisor bincang mengenai nak next mission kita nak bawa siapa? Kita nak bawa doktor. Okay. Okay, contoh. Okay. Lepas tu I said maybe kita kena buat engineer. Kita kena buat civil engineer pergi, tengok kawasan kemah-kemah yang kita nak bantu ni. Okay. Apa keperluan mereka dari segi hygienic? Macam mana kita nak tolong dia? Tandas, air memang kita ada buat telaga, kita buat tube well tau. Kita ada buat tube well kat sana, few. Dan kita nak buat lagi. Okay, kita akan buat kempen dengan tube well. Tapi tube well yang ambil daripada dalam tanah ni is untreated water. Betul. So kita ada isu treating the water, water betul treatment system. Yang guna juga air tu. Exactly, they have to. Kita tak tahu air tu ada iron banyak betul ke apa banyak, adakah betul sesuai untuk manusia minum ke sebagainya, jangka masa panjang sebagainya. Betul. Ada mercury kesan ke apa. Sampingan. Kita tak tahu kan. Betul. So yang tu kita kena tengok juga. Water treatment system. Ini kita fikir lagi dia punya apa nama tu, waste water treatment system macam mana. All those things yang kita, and then bekalan air, bekalan electric dan sebagainya. Sikit-sikit kita cuba bantu mana-mana yang kita terdaya. Tapi isu dia sekarang, mereka duduk dalam satu suasana yang tidak kondusif untuk membesar. Betul. Kanak-kanak ni tadi. Dalam suasana kemah, duduk dalam kawasan perkemahan yang tidak ada proper neighbourhood system, kita panggil. Society itu, bagaimana cara mereka berfikir? Sebab tu bila tim kita bila balik Ustazah semua, walaupun saya tak pergi, tapi mereka berkongsi pengalaman mereka di sana. Saya sendiri walaupun tak pergi, saya rasa macam saya kat sana. Okey, Ustaz, selain daripada doktor dan jurutera yang nak dibawa berdasarkan mesyuarat malam tadi, siapa lagi doktor? Apa Ustaz? Itu cadangan. Kita baru berfikir kita akan pergi detail lagi lah macam mana kita nak, sebab nak bawa ni ada banyak perkara nak kena difikirkan, keselamatan mereka, dokumentasi. Guru-guru perlu bawa? Guru tak perlu kan, sebab bahasa berbeza. Bahasa berbeza dan cara berfikir berbeza barangkali. Tapi barangkali kalau ada keperluannya, apa salahnya kita bawa barangkali psikologis. Betul.
saya pernah pergi psychiatrist barangkali. Saya pernah pergi ke Syria, satu daerah di Babil ni, saya lihat semangat kanak-kanak di sana begitu cekal ya. Masjid dia, sekolah tu adalah dalam masjid. Dibom, kalau ada bom, dibom, kelas berlaku, masa kelas berlaku dia akan melarikan diri. Siren akan mempunyai cekal, mereka begitu cekal. Memang betul. Dan kita ada buat kadang-kadang schedule Skype meeting dengan mereka yang macam Cicip sebut tadi yang ada tujuh yang makcik, beroperasi di sana. Makcik yang tadi tu kita buat, kita baru je sebenarnya bulan lepas kita buat Skype meeting dengan dia orang. Jumpa Skype dengan Skype kita tengok anak-anak yang belajar kan, ramai-ramai tangan cakap-cakap dengan dia orang, cakap-cakap dengan makcik tu, cakap-cakap dengan kanak-kanak ni. Skype boleh dibenarkan. Boleh tidak Skype ada kawasan tu. Kan, masih ada lagi masih boleh akses telekomunikasi masih boleh. Sebab masih kalau macam percakapan apa ni tidak dibenarkan sebab ia boleh mengganggu, dia boleh mengundang tentera untuk ambil tindakan. Well, it depends on the type of communication tu lah. Okay. Macam itulah, mana kalau komunikasi ni komunikasi biasa je. So maknanya kita nak tengok apa yang dana yang kita yang dihulurkan oleh rakyat Malaysia tu yang diserahkan kepada syarikat untuk diamanahkan untuk disampaikan tu, kita nak pastikan dia betul-betul sampai dan mengenai sasaran. Apa yang kita nak? Kita bila kita cerita tentang Syria ni, kita tak boleh lari daripada cerita tentang terorisme. Betul. ISIS dan bagaimana ISIS pun dah kalah dan sebagainya, tapi terorisme in at large. Kita bekerjasama juga dengan unit apa nama tu, anti teroris Malaysia PDRM, E8. Untuk memastikan kita punya rakan kolaborasi kita memang bebas daripada unsur-unsur teroris. Kita serahkan kepada PDRM, kita ambil maklumat mereka semua. Secara detail kita serahkan kepada PDRM, PDRM buat screening. Dan alhamdulillah dapat balik kepada kita keputusan itu bahawa semua rakan kolaborasi kita memang bebas daripada unsur-unsur teroris sehingga pada ketika itu, dan kita dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan siapa yang kita berkawan di sana, dan kita sentiasa menghubungi ataupun memberitahu update kepada PDRM dengan siapa kita berkawan, ke mana kita nak pergi, dengan siapa kita nak jumpa. So that semua pergerakan kita ini tidak terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan penganas. Betul lah. Kadang-kadang kita tak perasan ke? Kita tak kenal siapa kat sana, tapi we make sure. Kita pastikan yang rakan kita cuma orang yang kita kenal saja. Yang direkomendkan oleh guru-guru tentu kita, sebab kita punya network kita kat sana adalah network yang diasaskan oleh masyayikh ataupun syekh-syekh ulama-ulama Syria. Sebab tu kita percaya orang-orang ni orang-orang yang amanah, jujur, buat kerja dengan betul. Terus ada banyak kisah, kalau mungkin masa dah tak cukup. Kisah-kisah. Dah pukul 9. Pandai Ustaz. Mungkin barangkali kita ada di sesi lain. Cerita tentang bagaimana rakan kolaborasi kita buat kerja kat sana. Ikhlasnya mereka. Ada kisah-kisah tu kan, yang kita kongsikan kemudian. Tapi saya nak recap balik. Tentang infak 50 ni. Mungkin ada kita nak tayangkan kita punya tu nanti. Sumbangan nanti. Okay, ada poster sumbangan dia. Ada. Apa ada bagi tanda? Terlupa nak nanti. Nanti kita boleh kongsikan. Tapi infak 50 ni penting. Kita perlukan dalam 200,000 lebih lah. Ringgit. Mana-mananya ini kita kongsikan bersama dengan TV tadi kan. So kita nak collect secepat mungkin sebab pembinaan dah mula sekarang. Dah ada gambar, dia orang dah start buat foundation tu dan sebagainya. Pembinaan dah mula sekarang. Once bangunan tu naik, nanti bangunan yang lama dia akan roboh. Tapak yang kena bom, yang sebut bangunan kena bom tadi tu, akan dibuat masjid kat situ. So maknanya kerjanya kerja berterusan. Kita kena ingat apa nama tu, kita kena ingat bahawa apa yang kita sumbangkan ni sebenarnya adalah satu opportunity. Kita cerita tentang, biasanya kalau kita cerita berniaga, opportunity ni kita kaitkan dengan perniagaan sebab apa, dia memberi keuntungan pada diri kita. Betul. Kan? When opportunity comes past in front of you, jangan lepaskan, ambil. Dan apabila kita tahu adanya cara untuk infak, yang mana harta yang kita keluarkan tu akan berada di situ menjadi amal jariah kita, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath.
bila mati seorang anak Adam, semua amalan dia terputus kecuali tiga perkara. Mm-hmm. Semua orang tahu apa benda tu. Di antaranya ialah amal jariah. Kita bukan semua orang pandai boleh jadi cikgu. Kan? Saya tak pandai tak boleh jadi cikgu contohnya kan. Kan? Bukan semua bukan semua orang dapat didik anak jadi anak soleh, tapi yang kita berada dalam kawalan kita insya-Allah adalah harta jariah kita. Itu semua orang boleh buat sebenarnya. Jadi bila opportunity come, kita tahu adanya satu projek yang mana projek ini buat sekolah untuk ilmu dan berterusan untuk apa? Untuk orang yang sangat memerlukan di sana, kita hulurkan tu, insya-Allah dia akan menjadi harta sebenar kita di akhirat kelak. Insya-Allah. Ha, this is very important. So anyway, saya rasa barangkali kita boleh buat lagi dah masa akan datang. InsyaAllah. Kan, seronok kan Ustaz berhenti sendiri. Kan, Ustaz berhenti sendiri. Ustaz dah tahu timing kan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Rizal. Next time kita nak tanya mitos lah, kenapa betul ke benda ni berlaku sebenarnya untuk sebagai preparation persediaan untuk kiamat, orang kata Hari Zaman. Okay. Itu mungkin kita akan tanya pada masa akan datang Ustaz. Menarik. So, Ustaz, sebab ada mitos, ada yang berkata gitu kan. So dengan itu Ustaz, terima kasih banyak-banyak daripada kami di Morning Blues kerana sudi hadir pada pagi ini. Alright. So malam ni kepada para penonton Morning Blues, jangan lupa untuk saksikan secara live Girls Republic ya, bersama dengan pengacara generasi muda remaja kan. Okay. So kita jumpa lagi Morning Blues besok pagi. Dengan itu saya Hasnurul Mohamed. Saya Khairul Anwar Yahya. Terima kasih kepada Ustaz Riza Ali, naib pengurusi Syiar Care. Dan jangan lupa untuk nyumbang infak kepada tabung Syiar Care ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.